Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah la hawla wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita diberikan peluang dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menambah perbekalan kita sebagai orang-orang yang pintar, orang-orang yang cerdas, senantiasa mempersiapkan bekal. Karena kita akan melalui perjalanan yang sangat panjang, dan kita yakin bahwa hanya dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang akan menyelamatkan kita. Dan untuk itulah kita senantiasa diperintahkan untuk melakukan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah, kita diberikan peluang dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memasuki tahun baru Islam, tahun 1435 Hijriah. Peristiwa ini terkait dengan satu peristiwa atau mata rantai di dalam sejarah Islam, bahkan terwujudnya satu lingkungan, satu tempat yang kita kenal dengan Al-Madinah, Madinatul Munawwarah. Itu kan ada peristiwa hijrah. Ada yang hijrah namanya muhajir, dan ada yang menerima namanya golongan Ansar, ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan legitimasi, ya, memberikan penguatan bahwa orang-orang beriman, walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah walladzina awaw wa nasaru ulaika humul mu'minuna haqqan lahum maghfiratun wa rizqun karim. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberi jaminan kepada orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah, dan orang-orang yang berjihad di jalan Allah, dan orang-orang yang memberikan tempat, ya, dan memberikan pertolongan. Mereka itulah orang yang benar imannya, ya. Jadi kalau di zaman itu ada orang yang tidak mau berhijrah karena perintah Allah Subhanahu wa taala, mereka itu terancam. Jadi walaupun sahabat-sahabat Nabi ketika diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia tidak mau laksanakan, maka mereka-mereka itu terancam sebagai orang-orang yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk apa terjadinya hijrah ini? Itulah yang namanya kebenaran. Baik dan benar itu belum tentu orang mau terima. Buktinya Rasulullah SAW kenapa hijrah? Karena di Mekah sendiri tidak mendapatkan tempat. Yang mendukung perjuangan Nabi. Jadi tempat dan orang ini sangat menentukan. Bagaimana perkembangan Islam ini?
Majelis dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa peristiwa hijrah ini sebelumnya ada peristiwa-peristiwa yang lain. Bahkan Nabi itu sebenarnya sudah melakukan hijrah, ya, menghijrahkan sahabat-sahabat beliau. Walaupun itu bukan satu perintah, tapi di situ kita bisa mengambil satu ibrah, satu pelajaran bahwa hijrah itu adalah satu kondisi dan situasi yang memaksa. Ketika umat Islam tidak mendapatkan tempat, bahkan tidak mendapatkan dukungan, maka dicarilah wilayah-wilayah atau tempat-tempat yang bisa kita melaksanakan Islam ini secara aman dan tenteram. Bahkan Rasulullah SAW menghijrahkan sahabat-sahabat beliau beberapa kali. Ya. Yang kita pernah dengar ada raja yang adil, di mana sahabat-sahabat Rasulullah diperintahkan untuk berhijrah karena di Mekah mendapatkan perlakuan-perlakuan yang tidak manusiawi. Ya. Padahal orang-orang ini adalah saudara-saudara mereka sendiri, karena berbeda paham, sudah berbeda keyakinan, maka terjadilah konflik-konflik itu. Dan Nabi Muhammad SAW masih lemah, ya, masih sedikit. Ya. Jadi Nabi itu pada kondisi yang lemah, pada kondisi yang belum punya kekuatan, maka Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kepada Nabi untuk mencari satu tempat, ya, yang bisa dengan aman dan tenteram. Karena Islam ini begitu diberi kesempatan untuk mewujudkan satu tatanan masyarakat yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala, maka dia bisa menjadi contoh, bisa menjadi pilot proyek, ya. Karena itu SK-nya diutus untuk seluruh manusia, diutus untuk seluruh alam. Jangankan untuk seluruh manusia dan seluruh alam, tempat kelahiran beliau sendiri menolak, ya, keberadaan Nabi. Padahal Nabi itu dikenal sebagai orang yang baik, orang yang jujur, orang yang amanah, orang yang cerdas, dan orang yang transparan. Tidak ada yang disembunyi Nabi itu. Apa yang dapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, dia sampaikan. Ya. Tapi kenapa orang seperti ini ditolak? Jangankan itu, kondisi sekarang ini juga sama sebenarnya. Peristiwa-peristiwa di mana ada orang jujur, orang amanah, saya biasa mendengar itu. Orang seperti ini malah tidak disenangi. Ya, bilang kamu itu jangan terlalu jujur di sini. Bahkan biasanya dipindah. Nah, itu bukan di apa? Tidak disenangi karena situasi kondisi yang sudah kronis, ya, istilahnya. Maka ada orang-orang yang jujur, orang-orang baik, tidak disenangi. Ya. Malah kalau perlu dibikinkan sesuatu yang membuat dia, ya, mendapatkan predikat yang tidak baik. Dan itu dialami oleh Nabi. Dikatakan gila, dikatakan pemecah belah persatuan bangsa, dikatakan subversif, mungkin dikatakan juga teroris, ya, mungkin ketika itu. Sampai beliau disakiti ketika beliau menawarkan Islam di Taif, malah beliau dilempar, diusir, ya. Tapi beliau tetap mendoakan karena beliau itu membawa rahmat
sebagai pembawa rahmat, fa'fu anhum wastaghfir lahum. Beliau memaafkan dan sekaligus mendoakan mereka supaya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan beliau berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahu la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada kaumku. Jadi beliau itu membawa rahmat. Tetapi dengan nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala, bertemu juga dengan orang-orang yang siap menerima. Ya. Peristiwa itu terjadi ketika ada orang-orang dari Madinah, itu kepala-kepala suku kaum Aus dan Khazraj, ya, yang sudah bertahun-tahun bermusuhan. Ketika mereka berjumpa dengan Rasulullah SAW, berhasil didamaikan ini. Tokoh-tokoh masyarakat yang ada di Madinah atau di Yathrib, ya, ada 12 orang. Kemudian mereka itu berjanji setia. Ya, oh ini yang kita cari. Berhasil didamaikan. Ya. Dan itu salah satu wujud bagaimana Islam ini adalah agama perdamaian. Karena Rasulullah SAW berhasil mendamaikan dua suku besar yang saling bermusuhan ya puluhan tahun lah. Nanti Rasulullah SAW mendamaikan beliau dan mereka semua berjanji di hadapan Rasulullah SAW, ya, untuk memberi bantuan, ya. Dan itulah cikal bakal di mana ada orang-orang yang sudah siap, ya, menerima keberadaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, walaupun di kampungnya ditolak, ya. Dan itu kemudian diabadikan dalam Al-Quran. Jadi ada ba'iyah, ada janji setia. Dan ini salah satu apa ya? Salah satu syariat di dalam Islam untuk bagaimana kita ini berkomitmen, ya, diperlukan janji. Ya. Makanya sebenarnya kenapa kalau ada pengangkatan pegawai atau pengangkatan jabatan-jabatan tertentu disumpah, ya, itu sangat penting. Kenapa? Karena itu memberikan proteksi, ya, memberikan apa kepada manusia ini, memberikan, ya, sama dengan orang nikah lah, ya. Orang nikah itu kan ada akadnya, ya, ada janjinya di situ. Ya. Kenapa perlu itu perjanjian? Perlu itu sumpah, ya, kan itu membuat ada jaminan, ya, ada jaminan, membuat orang tenang, ya. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita, innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah yadullahi fawqa aydihim. Faman nakatha fa innama yankuthu ala nafsihi wa man awfa bima ahada alaihi Allah fasayutihi ajran azima. Bahwasanya orang-orang yang berjanji kepada engkau, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya mereka berjanji kepada Allah. Tangan Allah di atas tangan mereka. Siapa yang melanggar janjinya, maka risiko melanggarnya itu akan didapatkan sendiri, ya. Dan barang siapa yang menepati janjinya kepada Allah, maka Allah akan memberi kepadanya pahala yang besar. Bahkan kata-kata bayah ini, ya, merupakan satu transaksi, satu jual beli, ya, yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala ketika ada perjanjian seperti ini akan diberikan ganjaran yang sangat besar. Karena berkomitmen untuk membantu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pokoknya mereka siap harta dan jiwanya
Itu yang membuat Nabi tenang. Ya. Karena beliau di Mekah tidak mendapatkan dukungan, tidak mendapatkan tempat. Tiba-tiba ada orang yang seperti itu. Dan itu dikenal dengan Baiyah Aqabah pertama. Tahun berikutnya lebih daripada 70 orang datang menghadap Rasulullah. Kemudian melakukan perjanjian lagi. Dan itu memberikan rasa yang luar biasa. Ya. Dan orang-orang Ansar ini dikenal dalam sejarah siap memberikan apa saja yang diperlukan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, itulah yang namanya mendapatkan saudara itu luar biasa ya. Yang sama hatinya, sama keyakinannya, sama visi dan misinya. Kenapa beliau sangat berterima kasih kepada Rasulullah? Karena tiba-tiba terwujud itu kedamaian. Makanya kita lihat di dalam hadis Rasulullah SAW, beliau menyatakan bahwa orang muslim itu al-muslimu man salim al-muslimin min lisanihi wa yadihi. Bahwa orang yang muslim itu adalah orang-orang yang menyelamatkan muslim yang lain baik dengan lisan dan tangannya. Jadi terwujud perdamaian itu. Dengan terwujudnya perdamaian seperti itu, ya, maka mereka merasa tenteram. Bayangkan tadinya hidup bermusuh-musuhan, tiba-tiba bisa bersaudara. Dan itu digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ali Imran, bagaimana dua suku besar ini didamaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kita sudah tahu bersama di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan ya kepada mereka, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Ada kata-kata jami'a di sini, berpegang teguhlah kalian semuanya ya secara berjamaah ya, dan janganlah kalian berpecah belah. Wazkuru nikmatallahi alaikum, ingatlah nikmat Allah atas kalian. Idh kuntum a'daa fa'allafa baina qulubikum, ketika kalian dulu bermusuh-musuhan. Karena itu adalah satu wujud kejahiliaan, pokoknya selalu konflik. Kita sekarang tawuran lah apalah, konflik-konflik ini banyak terjadi sekarang ini. Itu kembali lagi ke zaman jahiliyah. Ya. Konflik ya seperti tadi antara suku ya. Ada suku pendatang, ada suku asli ya. Itu bisa menumbuhkan potensi konflik gitu. Ya. Antara suku saja bisa. Ini bersaudara nih. Aus dan Hasyrat ini bersaudara. Tapi kenapa bermusuhan? Sesungguhnya permusuhan itu terjadi karena adanya kejahiliaan dan juga ada campur tangan daripada syaitan. Jadi kalau ada orang saling membenci, saling bermusuhan, itu pasti syaitan itu. Ya, ada setannya di situ. Ya, karena Allah sendiri menyatakan seperti itu. Bahwa setan itu kerjanya membuat orang itu saling membenci dan saling bermusuhan. Pada tingkat yang tertinggi saling berbunuhan. Ya. Makanya ketika Nabi Musa itu ya beliau sih sebenarnya tidak sengaja ya kepingin membantu orang, begitu dia pukul mati. Beliau langsung, ini min amali syaitan, ini amal syaitan ini. Jadi kalau orang ini kerjanya mau berbunuh-bunuhan, itu sudah syaitan semua. Coba lihat bagaimana konflik-konflik yang terjadi di Timur Tengah, luar biasa itu syaitan itu. Bersaudara itu. Ya, namanya di Mesir, di Libya, di Suria, semua itu. Ya. Apa?
Pokoknya namanya permusuhan itu terjadi karena adanya campur tangan syaitan. Ini di sini katakan bahwa orang bermusuhan itu semuanya berada di pinggir neraka. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala katakan di sini, ya. Fa'allaqa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Maka Allah satukan hati-hati mereka, ya. Maka itu menjadi satu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang namanya persaudaraan. Jadi kalau kita banyak saudara, banyak teman, banyak sahabat, enak ini hidup ini. Tapi kalau banyak musuh, waduh, sempit itu hidup. Mau ke sana ada musuhnya, ke sana ada musuhnya. Selalu mawas, berjaga-jaga. Tapi beda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga seperti itu, ya. Pada kondisi yang lemah, ya, dinyatakan dalam Al-Quran, waktu beliau masih dalam kondisi yang sedikit, ya, sama, ya, beliau ini merasakan ada rasa-rasa takut juga, ya, karena bagaimanapun juga secara manusiawi, ya, seperti itu. Nah, ini kita lihat di dalam Al-Qur'an. Ya. Wadhkuru id antum qalilun mustada'afuna fil ard takhafuna ayyata khattafakum nas fa'awakum wa ayyadakum binasrihi warzaqakum minat thayyibat la'allakum tashkurun. Dalam surah Al-Anfal ayat 26 Allah SWT berfirman, dan ingatlah ketika kamu masih berjumlah sedikit. Allah ceritakan ini bahwa Nabi itu pernah jumlahnya sedikit, kemudian lagi dipandang lemah atau tertindas, mustada'afin di muka bumi ini, kamu merasa takut akan diserang oleh orang-orang musyrikin, maka Allah memberikan perlindungan dengan tempat tinggal kepadamu dan dikuatkannya kamu dengan pertolongannya dan diberinya kamu rezeki yang baik-baik agar kamu bersyukur. Jadi luar biasa, ya, ketika tidak mendapatkan tempat, tidak mendapatkan teman, tiba-tiba ada yang menerima Nabi. Ya. Dan itulah peristiwa hijrah. Jadi hijrah ini adalah satu perjalanan keyakinan. Ketika kita tidak menemukan satu tempat, tidak mendapatkan dukungan di satu lingkungan untuk menerapkan, ya, bagaimana kita ini berislam dengan baik dan benar. Apakah itu kita beribadah, kita dilarang-larang, kita dihalang-halangi oleh bos. Kemudian ketika kita menjadi orang yang jujur, orang yang adil, tidak disenangi, hijrah saja. Ngapain berada di tempat seperti itu? Ya. Dan itu satu keyakinan. Di mana Allah Subhanahu wa taala pasti kalau ada orang berniat seperti itu, dia akan diperjumpakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan teman-teman, dengan sahabat-sahabat, dengan saudara-saudara yang sama keyakinannya. Ya. Apalagi dia, ya, diberi jaminan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini satu fakta sejarah. Bahwa kalau kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, punya niat untuk mewujudkan, ya, Islam ini, maka kita harus cari tempat. Kita harus cari teman. Enggak bisa kita ini Islam sendiri. Dan itu semua bisa terjadi kalau diikat dengan satu janji, komitmen. Ya, karena seperti itu syariatnya. Sampai-sampai Umar bin Khattab radhiyallahu an beliau menyatakan, la islama illa bil jamaah. Tidak ada Islam kecuali dengan jamaah. Wala jamaah illa bil imamah, dan tidak ada jamaah itu tanpa ada pemimpin di dalamnya.
Jadi kalau ada orang berkumpul tidak ada imamnya, itu namanya bergerombol, namanya gerombolan. Ya. Jadi belum tentu orang itu banyak berkumpul, seperti kan banyak orang berkumpul di ya di pantai ini, ya di pinggir jalan lapangan Merdeka banyak yang berkumpul. Tapi apakah itu berjamaah? Tidak berjamaah itu. Cuma ya bergerombol-gerombol itu. Ya, kecuali kalau bikin geng, ada geng-gengnya. Nah, itu sudah ada pemimpinnya itu. Ya. Tapi namanya itu sudah hukum ya. Ketika orang berkumpul ada pemimpinnya, maka ada di situ baiyahnya. Tidak ada imam tanpa ada baiyah, dan tidak ada baiyah tanpa ketaatan. Jadi sudah merupakan satu rumusan bahwa Islam itu harus berjamaah, tidak bisa berfirqah. Allah tidak senang karena orang-orang yang apalagi bermusuhan, ya. Semua orang-orang bermusuhan itu berada di pinggir jurang neraka. Ya. Apa yang menyebabkan orang bermusuhan? Pertama karena persoalan keyakinan, persoalan paham. Ya. Nah, disinilah tentu yang bijak, di mana kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri ya ada strateginya. Ketika kita sedikit, cari teman dulu. Ya. Dan ini kan nyata sekali bahwa Nabi itu dalam keadaan jumlahnya sedikit dan dia lemah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menguatkan beliau, dan ada rasa takut. Kalau kita sedikit takut-takut. Makanya kalau ada orang sudah berkelompok-kelompoknya besar dan banyak, wah berani semua itu. Ya. Coba kalau sendiri sedikit, ya tidak berani. Apalagi kalau dikuatkan, ya. Dan jamaah yang paling rapi kalau di Indonesia ini yaitu AMBRI. Apalagi ada senjatanya, pasti berani-berani itu. Ya. Ya, tapi kalau kita cuma sebenarnya itu berjamaah juga itu penjahat-penjahat itu. Itu namanya jaringan. Kayak narkoba-narkoba itu, wah. Itu kuat jaringannya itu. Bayangkan sampai bisa bikin pabrik narkoba itu di penjara itu. Saking kuatnya itu. Apalagi sekarang ini, ya. Kekuatan-kekuatan itu kan di sini katakan warasakaku minat thayyibat. Rezeki atau dana itu diperlukan dalam perjuangan ini. Jadi bukan saja ada orang, tapi dana juga diperlukan. Tapi sekarang tidak kuat pendanaan umat Islam ini. Karena masing-masing tidak ada baitul malnya. Sebaik umat Islam ini apa saja bisa dibangun itu, asal mau bersatu. Ini kan masing-masing saja itu. Ya, ngurus dirinya masing-masing. Apa pun dibangun. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena ada orang berkomitmen siap memberikan, menjangankan hartanya, jiwanya dia kasih. Karena mereka yakin bahwa apa yang diberikannya itu akan diganti oleh Allah dengan surga. Ya, kita lihat di dalam surah At-Taubah bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan kepada orang yang berbaiyah, bertransaksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita lihat innallaha astara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah telah membeli diri orang-orang mukmin dan harta bendanya dengan menganugerahkan kepada mereka surga. Jadi Allah itu membeli dari orang-orang beriman, mana harta dan jiwamu, saya mau kasih surga. Itu namanya transaksi, baiyah namanya itu. Jual beli itu namanya. Jadi dengan Allah ini kita jual beli. Mau enggak masuk surga. Apa harganya? Harta dan jiwamu. Wah, gimana? Ya. Jangan, ini transaksi. Transaksi. Ya. Yuqatiluna fi sabilillah fayaqtuluna wa yuqtalun. Dan mereka berperang
di jalan Allah lantas mereka membunuh atau terbunuh. Ya. Wa'dan 'alaihi haqqan fit Taurat wal Injil wal Quran. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala itulah janji Allah yang pasti di dalam Taurat, Injil dan Al-Qur'an. Jadi dari dulu seperti itu. Nabi Musa alaihi salam, Nabi Isa alaihi salam itu berkomitmen siap menghadapi resiko apapun juga karena keyakinan. Jangan takut. Karena sudah serahkan saja kepada Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ya, fastabshiru bibai'ikumul ladzi bay'tum bihi. Ini bergembiralah kalian dengan bai'ah. Jual beli. Jadi kalau orang berbai'ah itu, ya, itu sudah jual beli dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena orang berbai'ah itu sebenarnya dia berjanji dengan Allah. Gembiralah kalian dengan jual beli itu. Ya. Wa dzalika huwal fawzul 'azhim, dan itulah keberuntungan yang sangat besar. Karena inilah dengan peristiwa hijrah ini itu tidak bisa dilepaskan dengan ba'iyah. Ba'iyah itu adalah satu janji setia. Kalau kita bersepakat, ya, karena sekarang ini kan dimohon, kami minta apa itu? Sekarang kan bermohon, ya. Kalau namanya Islam ini, kalau sudah ada komitmennya, apa saja yang diminta siap diserahkan. Ya, kemarin di launching ini apa ini? Rumah sakit Islam. Bikin yang paling besar di dunia di Balikpapan bisa. Apa syaratnya? Umat Islam berkomitmen. Tapi kalau tidak, pasti dilecehkan ini. Daripada kita membesarkan rumah sakit-rumah sakit, ya maaf, yang tidak islami. Ya. Bikin yang terbaik dan terbesar di dunia. Dukung itu. Itu namanya komitmen. Dikumpul orang, nah cuma ini berkumpul saja. Tapi kalau berjamaah, ya, punya komitmen. Ini apa ini? Yang kita dapatkan kalau kita membantu atau kita wakaf, kita hibah. Apa? Surga. Oh, saya mau. Ya. Dan kalau seperti ini luar biasa itu. Semua bisa lakukan. Nabi namanya kebersihan, namanya ketertiban, namanya semua bisa. Narkoba saja bisa diberantas itu. Atas kalau ada kesadaran kita bahwa itu ada sesuatu yang jelek, merusak bangsa kita, terus sama generasi muda kita, berkomitmen, termasuk korupsi. Tidak usahlah disayang-sayang itu koruptor itu. Ya. Kalau dalam Al-Quran ini, seandainya Rasulullah SAW melakukan penyelewengan, itu hukumannya berat. Jadi kalau orang tahu hukum, dia melanggar, itu dua kali lipat hukumannya dengan orang yang biasa gitu. Karena dia tahu Nabi biasa diancam dalam Al-Quran, termasuk istri-istri beliau. Kalau dia melakukan pelanggaran terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka hukumannya dua kali lipat. Sama di Indonesia ini, kalau kita lihat daftarnya itu ICW itu, ya, sangat memprihatinkan. Belum ada daya dukung yang kuat. Ya. Bahkan ada yang dibebaskan, ada yang hukumannya sangat ringan. Cuma ada beberapa orang yang dihukum 10 tahun. Tapi kalau kita berkiblat, ya, ke negeri kafir namanya Cina itu. Ya. Begitu hukum mati terhadap koruptor, dia menghukum pejabat itu sebanyak ribuan orang. 1200 orang dihukum mati. Langsung takut-takut itu koruptor itu. Ya. 1200 orang yang digantung itu. Yang dihukum mati. Tekol Indonesia, itu. Ringan sekali hukumannya. Sama dengan narkoba. Ya, sudah nyata-nyata berapa puluh ribu, ya, sampai 40 miliar dia punya narkoba kedapatan.
Dia masih hidup. Di penjara, bingung lagi. Saya bilang, ini negara apa ini? Ya, kita mau hijrah kemana juga? Yang bagus ini ya cari teman. Ya, pasti masih ada orang yang punya hati nurani. Ya, mungkin tidak sadar kalau uang-uang haram yang dimakan itu, ya itu akan punya dampak nanti, ya terhadap dirinya, keluarganya, atau kena juga. Namanya haram kan, ya. Makanya juga teler juga, kenapa seperti ini anak saya? Ya uangnya uang haram kok pakai, ya. Jadi bangsa ini bahaya kalau tidak diputus sekarang ini keharaman ini, ya. Karena itu sangat berbahaya nantinya, karena mengalir darah-darah yang tidak baik di dalam dirinya, dan kalau itu menjadi generasi, wah sangat berat diputus kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah barangkali kita memperingati peristiwa hijrah ini, jangan dilupakan namanya Ba'iyah itu. Karena Ba'iyah itu ada jaminannya di dalam Taurat, Injil dan Al-Qur'an, itu intinya sebenarnya. Sehingga mereka siap berkorban harta dan jiwanya mau ditukar dengan surga. Dan itu Rasulullah SAW ya mengadakan janji setia kepada sahabat-sahabat beliau. Bahkan ketika mau Futu Makkah itu, ketika terdengar Uthman bin Affan ditawan oleh mereka, maka mereka berjanji setia. Ya, untungnya terjadi perjanjian Hudaybiyah yang toh kemudian dilanggar oleh orang-orang kafir musyrik di Makkah. Dan Nabi Muhammad SAW ya melalui mimpi ya bahwa dia akan masuk ke kota Makkah dengan aman, ya. Dan itulah Allah Subhanahu wa taala ya mengembalikan ya Ka'bah itu, kota Makkah itu dibersihkan. Makanya dikatakan tanah haram, tanah haram, karena ada rumah di situ namanya Baitikal Muharram. Nah, cuma orang-orang ini takut betul dengan Muharram. Ya, tidak tahu bagaimana kata-kata Muharram itu ada dalam Quran itu. Nabi salah satu nama daripada rumah Allah Baitullah itu Baitikal Muharram, rumah Allah yang dihormati dan dimuliakan. Ya, kok orang pada takut? Namanya tanah haram atau Masjidil Haram, karena Nabi Muhammad SAW ya, diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ketika sudah Futu Makkah, maka tidak ada lagi orang musyrik yang bisa masuk ke kota Makkah itu, sehingga dikatakan tanah haram. Dan di sana ada wilayahnya. Di luar itu silahkan bisa. Makanya di sana ketika Cina mendapatkan kontrak 10.000 pekerjanya itu tuh bikin monorail itu, ya ketika mau masuk di tanah haram diislamkan dulu karena tidak bisa. Ya, saya dengar itu sekitar 4.000-an orang lah yang masuk Islam, dan itu setelah berislam bersyahadat baru bisa masuk di tanah haram, karena itu sudah keputusan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikianlah yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.